kabar semuanya? Balik lagi di channel YouTube aku, Sarah Dewi. Thank you banget buat kalian yang selalu setia support channel YouTube aku dan juga masih tontonin video-video aku. Buat kalian yang baru bergabung atau kalian yang baru nemuin channel YouTube aku, kalian juga bisa support channel aku ini. Please banget sebelum kalian nonton sampai akhir video ini, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Thank you. Guys, ini aku mau pergi sambil aku mau cerita-cerita ke kalian. Jadi kalau kalian ngikutin channel YouTube aku, kalian kan tahu ya tipe kulit aku tuh yang kering, gampang kusam, terus gampang beruntusan. Terus ada satu tambahan lagi, sekarang tuh umur aku tuh udah 30 tahun ke atas dan udah mulai agak insecure sama yang namanya tanda-tanda penuaan dini, udah kayak muncul kerutan-kerutan gitu. Terus juga kayak yang aku bilang tadi, kayak gampang banget beruntusan, apalagi kalau mau datang bulan, guys, itu tuh juga gampang banget jerawatan. Terus udah mulai juga muncul kayak flek-flek hitam gitu. Jadi aku mau cerita ke kalian, aku tuh sempet kepikiran banget sampai aku udah googling, cari tahu perawatan-perawatan gitu, guys, yang kayak di klinik-klinik kecantikan, kayak misalnya pakai DNA salmon. Aku tuh pernah lihat tayangannya di TV, artis-artis yang usianya tuh udah 50 tahun ke atas, itu tuh wajahnya itu masih super mulus dan juga kenceng banget. Bahkan itu kayak garis-garis halus aja tuh nggak ada. Dan ternyata mereka itu perawatan DNA salmon itu. Terus aku tuh jadi kepo kan, guys, aku sempet googling. Aku tuh mulai tertarik, guys, nyobain pakai DNA salmon itu kalau di klinik-klinik kecantikan itu sekitar berapa. Akhirnya tuh aku nemuin bisa sampai di harga 3-7 juta gitu, guys. Itu tuh sekali treatment, bayangin. Semahal itu kalau semisalkan pingin pakai DNA salmon. Dan sebenarnya kalau misalkan mau perawatan pakai skincare juga bisa. Sekarang kan udah banyak banget yang namanya serum anti aging. Jadi tuh kayak retinol-retinol kayak gitu yang ada bahan retinolnya. Cuman kalian pasti tahu kan ya yang ngikutin channel YouTube aku. Aku tuh tipe kulit yang sensitif. Jadi tuh kulit aku kering terus juga sensitif. Jadi kalau misalkan aku pakai serum atau pakai skincare yang ada retinolnya itu juga agak was-was ya, guys. Takutnya nanti kenapa-kenapa, takutnya ada breakout, takutnya jadi malah makin parah kulit aku. Jadi tuh memang hati-hati banget kalau misalkan aku mau pakai produk-produk yang ada retinolnya. Terus beberapa waktu lalu aku tuh sempat sharing ke temen aku yang usianya tuh sepantaran kayak aku, guys. Dia itu ternyata pakai serum ini. Nah, ini tuh anti-aging serum Salmon DNA dari 20 Me Free. Packaging boxnya lucu, pakai botol kaca pipet kayak serum-serum lainnya. Isinya 20 mili dan udah terdaftar di BPOM dan bersertifikat halal. Serum dari 20 Me Free ini, guys, ini tuh aku udah nyobain hampir sebulan ini. Di sini kalau kalian baca tulisannya tuh ada anti-aging serum Salmon DNA Me Free. Jadi ini tuh jenisnya serum anti-aging dan ada DNA salmonnya. Nggak cuma DNA salmon aja, tapi ada marine collagen dan polypeptide yang bagus banget manfaatnya buat kulit. Teksturnya gel cair kayak serum-serum biasanya, cepet meresap di kulit. Ini bisa untuk semua jenis kulit ya. No paraben, no alkohol, jadi nggak panas di kulit yang sensitif kayak kulit aku. Perubahannya di kulit aku tuh kelihatan banget, guys. Dan aku tuh ngerasa kulit aku tuh juga makin kenceng. Dan yang paling aku suka, kulitnya tuh jadi kayak kenyal-kenyal gitu, guys. Dan juga makin halus. Jadi kalau kemarin itu udah kayak ada garis-garis halusnya, itu tuh udah kayak memudar. Kemarin aku juga ada bekas jerawat di sini, guys, habis jerawatan. Itu juga ikutan memudar. Dan satu lagi, kulit aku tuh yang super kering, terus kusam, itu tuh juga jadi lembab dan makin cerah. Pokoknya ini tuh pas banget dipakai buat kalian itu usianya mungkin yang udah 20 tahunan ke atas, yang udah mulai muncul tanda-tanda penuaan dini. Kalian wajib banget nyobain serumnya dari 20 Me Free ini. Ini tuh skincare, tapi kita itu udah berasa kayak perawatan mahal yang jutaan rupiah. Tapi harganya itu murah meriah, guys. Ini tuh aku beli harganya sekitaran 100 ribuan aja. Nanti pokoknya aku cantumin linknya di description box, kalian bisa langsung cek di situ. Dan hasilnya itu beneran, guys, di kulit aku yang sensitif pun aman-aman aja. Biasanya kalau aku tuh nggak cocok pakai produk baru, itu langsung besoknya tuh beruntusan, kemerahan, segala macem. Pokoknya makin lebih parah. Tapi aku pakai serum ini tuh udah sebulanan, aman aja, bahkan aku bisa lihat hasilnya. Sebulanan ini aku udah pakai rutin sehari dua kali dan gak aku barengin dengan skincare retinol atau eksfoliasi lainnya biar gak jadi iritasi. Dan hasilnya aku suka banget, kulit aku jadi lembut, kenyal-kenyal, halus, dan kelihatan muda lagi. Ini aku udah selesai siap-siapnya dan aku mau pergi.
Pokoknya pesan aku satu, kalau semisalkan kalian itu usianya udah 20 tahun ke atas, kalian nggak usah khawatir kalau semisalkan kalian belum ada budget perawatan yang mahal-mahal untuk atasi tanda-tanda penuaan dini. Terus pengen ngencengin kulit wajah biar tampil lebih muda lagi. Karena sekarang modal 100 ribuan aja, kalian udah kayak perawatan mahal. Oke guys, sekarang aku mau pergi dulu dan sekian dulu video dari aku. Semoga ini tuh bermanfaat buat kalian semua. Nah, kalau kalian mau nyobain serumnya dari 23andMe ini, nanti linknya aku tulisin di description box aku, kemarin aku belinya di mana. Kalian bisa langsung cobain sendiri dan buktiin sendiri karena aku nggak bohong sama sekali. Oke guys, aku pamit dulu. Thank you banget kalian udah tonton ini sampai akhir. Tetap sehat, tetap semangat. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you.